Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah genap hampir 5 tahun, artinya perpanjang paspor. Kalau nggak diperpanjang, nggak bisa lanjut kerja. Kayak gitu. Ya, jadi paspor udah mau habis, harus diperpanjang. Dari daerah bawah Kosyung, tepatnya di Pingtung. Jauh ya. Kalau dulu kerja di Taipei itu dekat, cuman kalau sekarang udah di Pingtung, jadinya perjalanannya berangkat jam 8, naik dijemput pribadi, terus dari Pingtung ke Kosyung, nginepnya di mess penampungan. Jam 1 malam berangkat. Dia modelnya kalau dari Pingtung itu, kalau misalkan jauh lah ya, itu naik apa, Mercedes Benz, mobil Mercedes yang gede itu loh. Kalau enggak ya VW yang gede. Jadi itu bisa muat satu mobil 9 orang sekalian supir, kayak gitu. Terus bayar 6.400, soalnya jauh kan. Kalau proses sendiri cuman sedikit, cuman ini kan lewat ini kan jauh, 6.400. jadi seperti itu ongkosnya ya, tahu sendiri jauh kan. Kalau di Taipei kan mungkin deket, enggaknya seperti itu. Terus kalau laki-laki pakai kemeja yang berkerah, kenapa? Soalnya mau pengambilan foto, jadi seperti itu ya. Kalau kayak gitu nanti kita lihat di dalam seperti apa. Saya sudah sarapan, sudah minum, sudah cuci muka. Kita lihat di dalamnya gimana prosesnya, nanti tak saling berbagi ya. Mau lihat gedungnya, tadi dari MRT itu deket, MRT Taipei. Soalnya pagi-pagi kan kalau di sana buka toilet segala macam, kalau bangsa Seven itu belum buka. Karena tadi itu nyampe nya jam 5 kayak gitu. Yaudah. Selamat menyaksikan. Ya teman-teman, alhamdulillah sudah sampai. Jadi seperti ini gedungnya, gedung KDEI. Tuh. Nanti kita masuk lewat sana. Ya. Naik lift. Jadi berangkat tuh naik mobil itu loh. Yang depan Mercedes, kalau yang belakang itu VW. Jadi seperti itu. Untuk sementara masih nunggu dulu, soalnya jam 8:30 baru mulai. Beda. Kita nunggunya di Family Mart. Oke. Okay. What I can't find, I didn't, no I didn't see it coming. Well, I got your code and I got your message. I want you to know that you are the love of my life, the love of my life. You never leave when the song is over. You ride or die till the end. You're the love of my life.
to dig me out with silver spoons. No, I didn't see it coming. Oh, old walls that I'm stuck inside. I guess beauty sees what I can't find. I didn't, no, I didn't see it coming. Well, I can't let it go. That you got your message. I want you to know that you are the love of my life. The love of my life. You never leave when the song is over. You ride or die till the end. You're the love of my life. You're the love of my life. My life. Oh. Okay, teman-temanku semuanya. Ternyata mudah. Terus kalau proses sendiri itu lebih murah. Kalau bisa sih proses sendiri ngisi formulir cuma bayar 1.200 kalau bisa. Terus kita cuma nunggu ke ruang foto. Jadi di ruang foto itu foto pertama. Habis itu ditanyain biodata, nama, tanggal lahir, tempat, terus status dan nikah apa belum. Habis itu sidik jari. Sidik jari itu 4. 4 kanan 4 kiri. Habis itu jempol 2. Seperti itu. Udah itu. Udah pengambilan foto. Udah itu selesai. Jadi seperti itu mudah. Kalau kayak gini mah ya bikin sendiri kayak gitu. Ya cuman gak apa-apa lah, untuk pengalaman. Jadi seperti itu prosesnya. Segampang itu ya. Ya adalah. Kenapa di dalam tadi nggak boleh ngabadiin momen kayak gitu. Ya udah, cukup sekian, semoga bermanfaat. Amin. Ini banyak teman-teman yang bikin paspor sendiri kayak gitu. Mudah. Ngambil nomor urutan, ngambil biodata, terus ngurus sendiri. Saran untuk teman-teman sebelum habis paspornya ya, mending bikin sendiri 1.200 ya. Itu saran, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai kayak gitu, tak habis itu pulang ya. Bye bye. Ada nasinya mau.